pengunjung yang terhormat. Selamat datang di Taman Nasional Baluran Situ Bondo. Taman Nasional Baluran memiliki pesona yang indah. Dari pantai hingga hutan mangrovenya, dari gunung api purba hingga sabana yang luas. Anda bisa melihat langsung kehidupan satwa liar yang berada di sekeliling Anda. Pastikan Anda membawa peralatan dokumentasi yang tepat untuk bisa mengabadikannya. Beberapa aturan pengunjung untuk memasuki kawasan, antara lain, melakukan booking online untuk masuk kawasan Taman Nasional Baluran, membayar tiket masuk kawasan, jangan lupa membawa masker dan memakainya dimanapun Anda berada. Taman Nasional Baluran telah menerapkan protokol kesehatan bagi para pengunjung yang ingin memasuki kawasan. Di antaranya, cek suhu tubuh dan juga penggunaan hand sanitizer. Cucilah tangan di tempat-tempat yang telah disediakan. Pengunjung wajib untuk menjalankan protokol kesehatan dalam kawasan, termasuk menjaga jarak. Perhatikan papan peringatan dan petunjuk di setiap tempat. Jangan menginjak sabana atau masuk ke tempat yang terlarang untuk keselamatan Anda sendiri. Gunakan kesempatan Anda untuk melihat keindahan Taman Nasional Baluran tanpa harus mengganggu, memberi makan, atau menyentuh satwa. Selain berbahaya, perilaku hewan akan terganggu bila Anda melakukannya. Gunakan penutup kepala untuk menghindari sengatan matahari. Gunakan pakaian yang menutupi kulit Anda, dan jangan lupa kacamata hitam. Selain keren, mata Anda akan terlindung dari radiasi ultraviolet. Bawalah peralatan makan Anda sendiri, seperti piring, sendok, dan gelas, untuk mengurangi sampah yang Anda bawa dan juga penerapan protokol kesehatan. Sambil menjaga jarak, isi pengetahuan Anda tentang Taman Nasional Baluran dari para petugas Taman Nasional yang akan memberikan informasi tentang tempat indah atau satwa yang unik dalam kawasan. Jangan lupa, Taman Nasional Baluran adalah kawasan konservasi alam, maka bawalah kembali sampah yang Anda bawa. Demikianlah aturan kunjungan kawasan Taman Nasional Baluran serta protokol kesehatannya. Nikmatilah dan belajar langsung ke tempat konservasi yang indah ini. Dengan bangga, kami semua menyambut Anda. Taman Nasional Baluran, complete your adventure. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayatinya. Dari jarak yang paling dekat, gua akan memperlihatkan keselarasan alam dengan kehidupan. Ini petualangan gua, Taman Nasional Baluran. Gua Jomi, this is Baluran, my adventure. Bersyukurlah karena kita tinggal di negeri dengan keindahan alam yang melimpah, dan Taman Nasional Baluran menjadi tujuan kami untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia itu indah. Halo Indonesia, kita sekarang lagi di Taman Nasional Baluran, Situ Bondo, Jawa Timur. Di sini seru banget tuh guys, gua excited banget guys di sini, karena sini Taman Nasional Baluran. Di sini bakal seru banget loh guys, kita akan lihat binatang, ada banteng, rusa, rangkong, dan lain-lain. Lu bakal lihat binatang yang gak pernah lu lihat sebelumnya. Kita explore guys, yuk sekarang kita beli tiket dulu guys. Untuk
Untuk tiketnya sendiri sangat murah guys, cukup Rp16.000 per orang, kita sudah bisa masuk ke Taman Nasional Baluran. Dengan tarif segitu, sudah termasuk asuransi. Sangat murah bukan? Dari Visitor Center, kita langsung menuju Evergreen, hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Evergreen menjadi habitat banyak burung-burung guys, burung pelatuk, burung rangkong, banyak atau sering dijumpai di daerah ini. I was thinking about the band, I was thinking about the fans. We were underground, loading merch in that 12 passenger van. In a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name and a star. Now look at where we at, still growing up, still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd become. Couldn't wait to get older, couldn't wait to be some. Now that I'm here, wishing I was still young. Those good old days. Guys, kita sudah sampai di Evergreen Forest, Taman Nasional Baluran. Berdasarkan informasi geologi, di sini terdapat cekungan yang besar guys di dalam ini, sehingga tanahnya menyimpan banyak air. Sehingga di sini nih, hutan ini hijau sepanjang tahun guys. Karena hijau sepanjang tahun, maka di sini banyak minuman dan air untuk satwa liar. Sehingga satwa liar di sini sering kumpul guys. Kita bakalan banyak menjumpai satwa liar di sini. Tuh, apa itu guys? Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you and that futon, we just begun. On the grass dreaming, figuring out who I was. Those good old days. I wish somebody would have told me, babe, that someday these would be the good old days. All the we're still young. Maybe you always look back and think it was better than it was. Maybe these are the moments. Maybe I've been missing what it's about. Been scared of the future, thinking about the past while missing out on now. We've come so far, I guess I'm proud. And I ain't worried about the wrinkles around my smile. I got some scars, I've been around. I felt some pain, I've seen some things, but I'm here now. Those good old days. You don't know. Dari Evergreen, gak butuh waktu lama untuk menuju savana kokol guys. Nah, paling asik menikmati indahnya savana dan hidupan liarnya dari puncak Taul Bekol. Oke guys, sekarang kita akan menuju Menara Pandang Kokol. Come on. Guys, kita sudah sampai di Menara Pandang Bekol. Oke, let's go. Asli, keren bro. Sepanjang mata memandang, savana membentang. Savana Bekol menjadi pusat kehidupan liar guys. Atraksi-atraksi satwa sering dijumpai di sini. Rusa-rusa berkejar-kejaran, merak mengibas-ibaskan ekornya sering kita jumpai di sini. Pemandangan yang unik dan jarang kita jumpai di rutinitas-rutinitas sehari-hari kita. Savana Bekol, kita lanjut ke Baduy Town.
Di sini asiknya kita sambil berenang, guys. Kita rasakan sensasi olahraga sekaligus menikmati suasana alam. Selain menyehatkan fisik, otak juga menjadi lebih segar, guys. Lengkap ke Baluran kalau kita belum menikmati keindahan bawah airnya Taman Nasional Baluran. Banyak biota-biota laut, ikan-ikan, dan terumbu karang yang terjaga apik di tempat ini, guys. Asik nih kalau kita menyelam di Taman Nasional Baluran nih, guys. Cuaca yang asik, tempatnya keren. Nah, itu teman-teman sudah siap mau berangkat, guys. Ayo kita gabung. Baru juga turun sebentar, kita langsung disambut anemon dan ikan-ikan nemonya. Dangerously beautiful, memang paling cocok disematkan sebagai julukan bagi ikan cantik yang satu ini, guys. Lionfish. Lionfish ini tampilannya memang sangat memukau. Diri sirip yang mengembang ketika merasa terancam atau ketika sedang berburu, membuat kecantikannya semakin menonjol. Tapi, walaupun terlihat sangat cantik, jangan sekali-kali lo, guys, mencoba menyentuh ikan ini. Di setiap sirip ikan singa ini mengandung racun yang cukup berbahaya. Di sini menjadi surga makrofotografi, guys. Cukup dengan menyelam di kedalaman 10-20 meter saja, kita dengan mudah menjumpai banyak biota-biota laut seperti nudibranchs. Arus di sini pun cukup tenang, jadi sangat cocok bahkan untuk diver pemula sekalipun. Nah tuh, cantik kan? But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Pesona alam di Bumi Pertiwi memang tidak ada habisnya untuk kita syukuri. Terima kasih semesta, kecantikanmu mampu memberikan keteduhan pada jiwa kami. Taman Nasional Baluran, complete your adventure. Wow! The rubble or our sins and the walls kept tumbling down. You close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?